Berikut ini cara mengatasi layar YouTube jadi kecil pada saat nonton di TV Android. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Langsung saja berikut ini. Biasanya kalau jadi kecil itu gara-gara yang namanya chestnya ataupun aplikasinya error. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Pertama, kalian arahkan ke bagian aplikasi ini, cari YouTube. Kalian tekan lama, OK di remote-nya, tekan lama. Nah, sampai muncul info. Pilih info. Ini ada paksa berhenti. Kalian pilih paksa berhenti saja. Nah, setelah dipaksa berhenti, coba kalian buka YouTube-nya kembali. Tekan OK untuk membuka apakah masih kecil atau tidak. Kalau masih kecil, kalian tekan lama lagi. Tekan OK, lama di remote-nya. Pilih info. Di sini ada tombol hapus data. Nah, di sini hapus data, pilih OK. Nanti kalian buka ulang, YouTube-nya pasti sudah normal. Atau kalian bisa lewat ini, setelah yang ada di sudut kanan atas, pilih aplikasi. Nah, di sini kalian lihat ada banyak aplikasi, kalian pilih salah satunya YouTube yang error. Nah, kemudian pilih hapus data tadi. Atau paksa berhenti juga sama. Lalu kalian buka YouTube dan lihat apakah masih kecil atau tidak. Silakan dicoba.